Pada pandangan saya secara keseluruhannya, program hari ini taklimat yang diberikan oleh pihak SPR kepada parti-parti politik yang ada di dalam negara ini, saya lihat adalah merupakan satu taklimat umum ataupun satu taklimat biasa saja tentang soal kaitan dengan perjalanan pilihan raya itu sendiri, proses pembuangan undinya, proses penamaan calonnya, proses-proses yang kita kira proses-proses yang memang sudah biasa kita lalui. Cuma apa yang agak mendukacitakan kita pada hari ini, sepatutnya dengan kehadiran kita khususnya daripada PAS, daripada Pakatan Rakyat, kita nak mendengar, kita ingin melihat berlaku perubahan secara drastik oleh pihak SPR soal berkaitan dengan 8 tuntutan perkara dasar yang kita mohon melalui himpunan Bersih 1, melalui himpunan Bersih 2 dan juga melalui himpunan Bersih 3. Kita nak lihat, kita nak tahu bagaimana usaha pihak SPR untuk membersihkan senarai daftar pengundi, daftar pemilih yang sangat-sangat diragui oleh kita, parti-parti politik khususnya daripada Pakatan Rakyat. Bagaimana kita melihat mereka yang sudah berumur 100 tahun lebih juga masih ada lagi nama mereka dalam daftar pemilih induk. Begitu juga dengan senarai-senarai pengundi yang meragukan. Begitu juga selain daripada pembersihan daftar pengundi itu sendiri, kita nak tahu juga apakah usaha yang dilakukan oleh pihak SPR tentang 7 lagi tuntutan-tuntutan kita soal berkaitan dengan akses medianya, bagaimana peranan yang boleh kita mainkan oleh parti-parti politik daripada Pakatan Rakyat untuk kita menerangkan misi, visi, untuk kita menerangkan manifesto kita kepada seluruh masyarakat dan rakyat dalam negara kita ini, walaupun pihak Kementerian Penerangan ada menyatakan bahawa parti-parti politik daripada Pakatan Rakyat juga akan dibenarkan untuk menerangkan, untuk membicarakan soal berkaitan dengan manifesto kita dalam pilihan raya umum yang ke-13 ini nanti. Tetapi kita kira cuma mungkin kita akan diberikan beberapa minit saja untuk berbicara di dalam kaca televisyen, sedangkan UMNO dan juga Barisan Nasional, kita kira mereka akan menggunakan semaksimum mungkin, sewenang-wenangnya, media arus perdana dalam negara kita. Bukan saja kita kira mereka akan mempamerkan, mereka akan memperkatakan soal berkaitan dengan manifesto mereka, tetapi saya kira apa yang malangnya mereka akan menjadikan media ini sebagai tempat mereka untuk menghentam pakatan rakyat. Tapi saya kira inilah di antara perkara yang seharusnya pihak SPR lihat sebelum berlakunya pilihan raya itu. Kita belum membicarakan lagi soal berkaitan dengan proses pengundian undi pos, pengundun undi pos, begitu juga dengan kita lihat penyalahgunaan agensi-agensi kerajaan, premis-premis kerajaan oleh UMNO dan juga Barisan Nasional dalam pilihan raya umum yang akan datang. Sebab itu saya kira taklimat yang diberikan pada hari ini adalah merupakan satu taklimat biasa, taklimat soal berkaitan dengan kesalahan-kesalahan kecil proses pengundian, proses perjalanan pilihan raya. Cuma yang kita mahukan supaya 8 tuntutan kita itu supaya dapat SPR lihat dan dapat supaya apa yang kita tuntut dalam pilihan raya umum yang ke-13 ini dapat diterjemahkan oleh pihak SPR. Ataupun adakah kita nak SPR mengadakan satu pertemuan sekali lagi dengan Pakatan Rakyat untuk menuntut, menegaskan bahawa kita perlukan 8 tuntutan kita tu lagi untuk diri ini? Saya kira 8 tuntutan kita ini sudah jelas kita, sebab apa kita sudah menghantar memorandum, kita sudah menghantar dokumen-dokumen perkara berkaitan dengan 8 tuntutan kita ini, dan sehingga kita tahu bahawa tuntutan 8 perkara ini kita persembahkan ke Buah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, menunjukkan betapa seriusnya kita sebenarnya supaya kita nakkan supaya berlaku satu pembaharuan dalam sistem berpilihan raya dalam negara kita. Apa yang kita tuntut sebenarnya ini bukanlah apa yang kita tuntut ini dia akan menyebelahi tuntutan-tuntutan kita ini, dia akan menyebelahi kepada kita parti-parti politik dalam Pakatan Rakyat. Tetapi apa yang kita tuntut ini, dia juga memberi suatu kelebihan, memberikan hak kesamarataan kepada parti-parti politik daripada UMNO dan juga Barisan Nasional. Faktor berkaitan dengan waktu kempen yang kita minta daripada 9-10 hari kepada 21 hari, soal melibatkan faktor geografi
kedudukan negara kita ni Sabah dan Sarawak, kita minta juga soal berkaitan mereka yang berumur 21 tahun ini didaftarkan secara automatik penyalahgunaan kuasa, penyalahgunaan agensi kerajaan, rasuah. Ini yang kita harapkan supaya pihak SPR dapat melihat secara keseluruhannya 8 tuntutan kita ini. Kita di peringkat Pakatan Rakyat sebenarnya memang kita cukup serius untuk membicarakan 8 tuntutan perkara yang kita minta kepada pihak SPR supaya dapat dilaksanakan dalam pilihan raya umum yang akan datang ini.